kita rasa seronok dengan budaya kita sendiri. Kita rasa budaya orang lain tu tak best bagi kita. Itulah. Contoh, saya banyak merantau ya, ke tempat-tempat negeri-negeri. Jadi saya boleh faham. Setiap negeri dia ada contoh masakan lah ya. Masakan dia sendiri. Jadi orang negeri tu dia rasa suka dengan masakan dia. Dia masakan khas dia. Kalau kita pergi, dia ada masakan khas dia. Dia berbangga dengan masakan khas dia. Dan sesetengah tu pula dia tak boleh nak terima masakan orang lain. Gitulah. Ya. Bagi dia, dia kata tak sedap. Sebab itulah yang kita kata ethnocentrism. Dia tak boleh terima makanan orang lain. Kalau dia biasa makanan, contoh ya, ada negeri macam Negeri Sembilan, pedas-pedas kan. Kalau di Kelantan, manis kan. Gitulah. Sebab saya duduk Kelantan 7 tahun, saya tahu segala-galanya manis. Itu budaya dia. Okey. Okey, lepas tu culture shock. Culture shock ni apa, kejutan budaya. Ya. Kejutan budaya ni menyebabkan seorang tu rasa kecewa. Ya. Kenapa kecewa? Sebab bila dia pergi satu tempat, contohnya kalau orang tu berpindah dari kampung ke bandar lah, sebagai contoh paling mudah ya, kampung ke bandar, kita rasa kehidupan dia berbeza dengan kehidupan kita di kampung. Ada orang yang dia tak boleh nak terima keadaan tu, tetapi dia nak cuba masuk ke dalam budaya tu. Jadi dia tukar diri dia. Tukar diri dia kepada keadaan tu. Sebenarnya dia kecewa sebab tak sama okay, budaya dia dengan budaya baru tersebut. Itu kita katakan culture shock. Okay, awak boleh baca sini lah ya. Okey, sosialisasi. Okey, di dalam social and cultural dimension juga kita akan belajar sosialisasi. Apa dia sosialisasi? Iaitu satu proses interaksi sosial di mana orang itu memiliki pengetahuan, sikap, nilai, tingkah laku yang sesuai untuk memiliki individu tu, dia bergaul dengan masyarakat sekeliling dia. Ya, maksud dia dia cuba memahami sikap setengah masyarakat, nilai setengah masyarakat, tingkah laku masyarakat dan membuat kesesuaian, penyesuaian ya, untuk membolehkan dia berada di lingkungan tersebut. Itu juga dinamakan sosialisasi. Contoh kita tengok orang Bangladesh bila datang sini, apa yang nampak? Apa awak nampak? Dia cuba adapt keadaan hidup kita di sini, betul tak? Walaupun tak semua, utamanya bahasa, dari segi bahasa dia cuba bertutur dalam bahasa kita supaya kita faham. Supaya dia dapat lakukan pekerjaan dengan mudah kan, sebab tu dia cuba untuk berinteraksi dengan kita mengenai bahasa Malaysia walaupun dia sebenarnya tak pandai, tapi saya respect lah dia orang ni dalam masa singkat ya, dia dapat menguasai bahasa, tak kadang-kadang tak sampai satu tahun pun. Okey, sekarang ada 47 orang ni ya. Ada lagi lah yang tak dapat masuk. Tak dapat masuk ke tak masuk lagi? 47 tadi ada yang terkeluar seorang ke? Cuba, saya takut kalau dia orang tak dapat masuk lagi. Saya nanti saya check sekali. Tak ada dekat tu. Request tak ada tu. Saya cuba on lagi. Dia memang macam hilang setiap kali. Okay. Ni ada dah dapat masuk. Okay, lepas tu. Okey, kenapa pentingnya sosialisasi ni? Ialah untuk persekitaran dan proses sosialisasi ni kita dapat merasa personaliti dan mental fizikal kanak-kanak. Okey, sosialisasi ni contohnya dari awal lagi. Ya. Bila lahir saja kita ni, kita sebenarnya dah mula proses sosialisasi. Contoh tengok baby ya. Apa proses sosialisasi dia? Mula-mula sekali. Sosialisasi dia dengan siapa? Baby. Dengan ibu dia. Ibu dia. Lepas tu dia mula kenal ayah dia. Dulu dia kenal ibu saja masa dalam kandungan. Dia dengar ya suara ibu dia. Suara orang lain dia tak dengar. Sosialisasi dia, dia dapat ingat ibu dia. Lepas tu dia keluar, dia cari suara itu, ibu dia. Lepas tu dia, sampai tu dia dapat kenal pula orang lain, dia mula cam. Muka ayah dia, suara ayah dia, walaupun sebenarnya baby ni buta tau sebenarnya. Bukan buta macam mana, dia kabur pandangan. Dia tak nampak jelas. Sebab tu masa lahir, kalau awak tengok mata dia macam juling-juling sikit, macam tu. Dia sebenarnya sebab dia kabur penglihatan. Jadi dia cuba adapt melalui suara. Komunikasi dia adalah menangis. Itu komunikasi dia. Okey, dia lapar pun dia menangis. Dia nak minta manja pun dia menangis. Itu komunikasi dia, interaksi dia.
So itulah sosialisasi. Jadi kalau budak-budak ni tak ada sosialisasi dari awal, dia susah nak apa, nak bergaul dengan masyarakat. Contohnya dia duduklah rumah dia saja sampai besar, dia tak ada bergaul dengan orang lain. Dia kenal mak bapak dia. Apa jadi dengan baby tu? Kanak-kanak tu? Apa jadi kalau dia jumpa orang? Dia menangis. Dia menangis. Dia tak boleh. Dia nak parent dia aja. Orang lain tak boleh ambil dia. Gitulah. Tu contoh. Dia akan jadi takut pun. Iya, dia takut. Dia takut pada orang. Tu contoh. Dia tak ada sosialisasi yang normal sebenarnya. Mungkin parent terlalu, orang kata apa, overprotected. Ada parent yang terlalu sayang anak, dia overprotected. Bahaya juga tu. Ya. Satu lagi menyusahkan dia jugalah. Tak boleh nak buat apa. Nak makan pun susah. Ya. Nak makan pun berkepit dengan anak, nak menyuap makan macam mana? Okey. Sebab tak ada sosialisasi. Dia tak biasa expose lagi dengan orang. Contohnya. Okey. Lepas tu faktor-faktor yang perlu proses sosialisasi. Okey, pertama biological, cognitive, social dan environment. Ya. Yeah? Okey, untuk biological ni sosialisasi dipengaruhi oleh genetik. Okey, saya badan, kecerdasan, potensi, emosi, keberanian. Ya. Yeah? Kalau kita tengok genetik. Orang kanak-kanak yang genetiknya ibu dia ada, ibu bapa ada penyakit. Penyakit keturunan lah ya. Yeah? Kanak-kanak ni contohnya penyakit autoimun. Ataupun penyakit apa yang keturunan lagi? Penyakit kecil manis. You tahu tak kecil manis ada dia juvenile diabetes? Ada budak-budak kecil dah dapat ada kecil manis, ya? Yeah? Diabetes mellitus type 1 kan puan? Ya, kita panggil juvenile diabetes. Okey, maksud dia daripada juvenile. Juvenile tu kanak-kanak lah, juvenile. Juvenile diabetes. Dia dapat daripada kanak-kanak lagi. So apa jadi budak ni? Dia kerap sakit, jadi dia mengganggu perkembangan sosialisasi. Bila sakit, duduk di rumah, tak bergaul dengan orang, tak bermain kawan-kawan. Betul tak? Ha? Okey, yang kedua, environment. Itu persekitaran manusia itu dilahirkan, dibesarkan. Contohnya, suasana rumah atau persekitaran yang harmoni yang menggalakkan perkembangan sosialisasi. Kita dapat tengok, kalau contoh kita bagi budak-budak lah senang. Orang, kalau dia selalu bergaul dengan orang, dia tak takut. Jadi senang. Parent dia nak tinggal dia dengan orang pun senang. Tinggal saja tak nangis. Ya, senang dijaga. Dia boleh berkawan dengan siapa saja. Kalau contohnya parentnya, utama parent yang bekerja ya. Parent bekerja, anak-anak dia orang lebih orang kata pun independent. Itu maksud dia, dia dah ada sosialisasi yang tinggi. Maksud dia tak kisah bercampur gaul. Ya. Jadi mudahkan kita juga, ya. Itu advantage lah. Ya? Okey, kognitif. Kognitif adalah kognitif berkaitan dengan sosialisasi adalah di mana kita buat interference dengan penilaian. Kemahiran berfikir atau peringatan kita terhadap orang lain. Dalam proses sosialisasi kita tengok contoh sini. Kalau saya bagi contoh sini ya. Penilaian kepada rakan yang sampai lewat satu jam. Jadi apa yang berlaku adalah kita kan ni dalam fikiran kita. Dia ni selalu lewat. Kita yang macam cop dia. Itu adalah kognitif dalam proses sosialisasi. Okay, struktur sosial itu corak perhubungan. Contoh corak perhubungan sini kita tengok melalui perkahwinan, pekerjaan, kedudukan sosial. Okey. Biasanya kalau kita tengok melalui perkahwinan dia ada akan ada percampuran sosialisasi baru. Kan? Keluarga baru. Kan? Jadi dia akan bawa pembawakan baru. Dia mula adapt. Contohnya kalau perkahwinan. Adaptation dia contohnya bila duduk rumah mertua, dia mula belajar apa makanan yang keluarga suaminya makan. Mungkin beza dengan tempat dia. Ya? Bahasa yang digunakan. Mungkin beza. Ya? Okey, itulah struktur sosialisasi. Kalau kita ambil contoh perkahwinan lah. Ya, banyak lagi contoh dia. Okey. Setakat ni faham tak? Faham, puan. Ya, alhamdulillah. Faham. Soalan yang saya kena buat untuk sekatra ni, setakat ni yang saya kena buat saya tak tahu kolej lain sebab kita ada soalan dari kolej lain tau. Sekatra ni untuk saya kena buat soalan MCQ. Soalan MCQ, soalan aras tinggi. Saya tak tahu lah bentuk soalan tu macam mana.
Tetapi soalan dia aras tinggi. Jadi bacalah nanti ya. Jangan tinggi sangat pun. Contoh soalan pun. Contoh biasa, okay, soalan aras tinggi ni biasanya soalan macam ni, soalan aplikasi. Aplikasi ni kadang-kadang kita bagi senario. Contohnya Ali ni berkahwin dengan ni. Kemudian dia telah berhijrah ke bandar. Apakah perubahan yang berlaku dalam kehidupannya? A, B, C, D. Contoh gitulah. Aplikasi tu maksudnya awak apply ke kepada senario tu. Teori awak atau pengetahuan awak kepada senario yang baru tu. Tu kita panggil soalan aras tinggi. Luar kotak sikit. Kalau macam soalan kognitif atau pengetahuan, soalan direct. Yang soalan kefahaman pun soalan direct. Maksudnya apa yang ada dalam nota. Contohnya kita kata faktor-faktor sosialisasi yang mempengaruhi proses sosialisasi individu. Terbahagi kepada A, kognitif. B apa tadi? A apa tadi? Environment. Environment. Lagi satu? Genetik. Kan? Lepas tu mestilah ada salah satu yang tak betul kan? Contohnya apa? Norma, dia kata. Ada norma. So, jawapannya mestilah D, yang tak betul kan? Yang tak betul mengenai faktor-faktor mengenai proses sosialisasi individu. Maksudnya soalan direct. Dia tak perlu nak berfikir. Itu saya bagi contohlah. Ya, contoh soalan. Kalau aras tinggi, biasa aplikasi ya. Kita ada senario dan awak tolong kena fikirkan. Okay, lepas tu, okay, peringkat-peringkat sosialisasi. Okay, peringkat sosialisasi dia ada empat. Pertama, sosialisasi primer, kemudian sekunder, kemudian disosialisasi dan resosialisasi. Okay, apa yang dikatakan sosialisasi primer? Alah, sasur pula. Okay, ini ada kalau kata primer ialah konsep kehidupan perkembangan sosial ni daripada zaman kanak-kanak. Macam mana kanak-kanak tu belajar untuk menerima ilmu-ilmu baru, norma-norma baru, peraturan-peraturan baru. Kemudian bagaimana dia mendapat kasih sayang daripada keluarga. Okey. Asuhan, teguran dan sebagainya. Itu adalah sosialisasi primer. Okey, lepas tu mestilah berpindah kepada sosialisasi sekunder. Bila kanak-kanak tu dah besar, dah ada dalam remaja, kemudian dia beralih kepada peranan sebagai orang dewasa dan dia akan berubah juga peranan dia. Okey, iaitu sosialisasi sekunder ialah peranan baru. Contohnya bagaimana dia berubah daripada single kepada perkahwinan, kemudian kepada jadi ibu bapa, kemudian jadi orang tua. Itulah kita panggil sosialisasi sekunder. Jadi apakah peranan-peranan dia? Peranan dia dah berubah kan? Kalau dia jadi anak, ya, dia akan main peranan menjaga kedua orang tuanya. Kalau dia dah jadi ibu bapa, peranan dia dah bertukar jadi jaga anak-anak. Kan? Begitulah seterusnya. Itu dia kita panggil sosialisasi sekunder. Okey. Ada lagi ke yang tak dapat masuk? Saya cek sekali lagi. Dia lalulah terkeluar. Kenapalah? Saya cuba sekali. Okey. Selepas itu, resosialisasi. Okey, resosialisasi adalah peranan yang berubah apabila menerima keadaan baru ataupun maksudnya dalam keadaan terpaksa. Kadang-kadang dalam keadaan terpaksa. Di mana dia akan tinggalkan peranan-peranan lama dia. Contohnya orang yang cacat akibat daripada dia cedera. Contohnya kemalangan lah. Kalau awak tengok di hospital, banyak yang kemalangan ni budak-budak muda. Kadang sedih saya tengok dia tak ada kaki. Kan? So macam mana? Dia nak adapt ke kehidupan. Dia akan cubalah berusaha hidup sebagai orang yang tak ada kaki. Apa dia buat? Dia gunakan tongkat. Dia dah jadi cacat kan? Gunakan tongkat lah biasanya untuk berjalan. Ataupun lepas tu dia dapatlah bantuan kaki palsu. So bagaimana dia adapt keadaan baru dia? Okay? Okey, contohnya saya kata sini pesakit diabetes yang menjalani amputasi tangan. Tiba-tiba daripada ada tangan, tak ada tangan. Macam mana dia nak adapt keadaan baru dia tu? Okey, biasanya kes-kes macam ni kita hantar kepada occupational therapy.
ya, untuk dia belajar semula macam mana nak hidup dalam suasana baru. Itu kita panggil resosialisasi. Okey, disosialisasi ni pula adalah di mana seseorang tu dia hilang identiti lama dia. Identiti lama ni dia terpaksa buang. Ya, konsep-konsep yang ada diri dia, dia terpaksa buang. Contohnya, kalau dulu dia seorang individu yang baik, saya bagi contoh paling mudah macam dalam ni lah. Contoh banduan. Dulu dia seorang yang biasa, tak ada apa title kepada dia. Dia orang biasa, tak ada title. Kalau dia pelajar, seorang pelajar. Kalau dia ayah, seorang ayah. Tetapi bila mana dia menjalani hukuman masuk penjara, dia dah dicop dengan identiti baru dia. Maksudnya dia hilang identiti lama dia, dia dapat identiti baru. Di mana orang gelar dia banduan. Faham tak? Faham tak di sosialisasi ni? Faham. Dia dapat identiti baru. Dia, yeah, sampai bila pun orang akan bagi identiti baru dia sebagai banduan. Orang akan cop dia. Itu kita panggil disosialisasi. So ingat ada empat kan? Sosialisasi primer, sekunder, resosialisasi dan disosialisasi. Okay? Okay, teori-teori peringkat pembentukan diri dalam proses sosialisasi. Okay, peringkat pertama kalau ikut John Herbert Mead ni, dia kata ada tiga peringkat. Pertama, peringkat penyeruan. Kita cerita sosialisasi ni dari kanak-kanak lah. Kemudian kanak-kanak akan mula bermain. Peringkat bermain. Dia main-main dulu. Macam awak-awak dulu-dulu pun main-main kan? Ada tak main rumah-rumah? Ada pun. Semua kita pernah alami kan? Ya? Kita ni alami budak-budak, bukan kita lahir terus besar macam ni. Saya pun bukan lahir terus tua macam ni. Lahir jadi baby, jadi kanak-kanak. Melalui proses ni, proses meniru. Kita suka tiru karakter ayah kita. Ibu kita, apa ibu kita buat, kita suka tiru waktu tu. Sebab apa? Pada peringkat ni penyerapan amat kuat. Jadi apa-apa yang bagus patut kita ajar pada umur ni. Terutama umur 2 tahun. 2 tahun ke atas. Sebab tu kalau awak tengok ada budak-budak yang umur 2 tahun, seawal umur 2 tahun dah boleh, kalau ibu Muslim lah, boleh hafal Quran lah. Ya, boleh apa ayat-ayat Quran. Sebab apa? Dia menyerap kuat masa ni. Jadi kalau awak, kalau kita ada benda tak baik pada dia, dia pun menyerap. Dia tak reject. Dia menyerap. Contoh kita tengok, kenapa budak-budak tiba-tiba pandai mencarut? Kenapa pandai mencarut? Sebab sekeliling. Ya, sekeliling. Dia biasa dengar. Mungkin dia kata, bila aku mencarut ni orang akan pandai aku. Aku jadi perhatian lah. Dia suka. Right? Jadi dia akan mencarut lagi. Sebab bagi dia, dia tak boleh fikir. Kata benda tu tak bagus. Dia tak boleh fikir. Tak macam kita, kita dah boleh fikir. Ni bagus, ni tak bagus. Budak-budak umur ni tak tahu. Dia serap aja. Bagus, tak masuk. Bagus, masuk semua. Okay? Sebab dia menyerap. Ya? Sebab tu peringkat ni dia meniru. Tengok perangai mak bapak dia macam mana. Kan? Lepas tu dia cuba berperanan sebagai orang sekelilingnya. Contoh dia tengok dalam TV orang jadi guru. Sebab dia suka orang yang ada perhatian. Guru, contoh cikgu-cikgu. Dia tengok gambar di dalam drama ada jadi cikgu. Dia akan buat karakter jadi guru. Ataupun berlakon lah, bermain-main jadi guru, jadi cikgu. Ataupun berlakon jadi doktor, jadi nurse. Adik-adik saya dulu saya suka tengok. Dia orang suka berlakon jadi nurse. Orang ni cocok lah. Dia guna lah macam-macam. Dia ambil sudu lah dia cocok. Dia buat berperanan sebagai seorang nurse, seorang doktor, macam-macam lah. Okey, melalui peringkat permainan. Ni budak besar sikit. Masa ni kalau peringkat permainan ni, budak-budak ni dah besar. Dia ada beberapa peranan dah. Dia mula mengambil beberapa peranan secara serentak. Dia boleh bermain. Kalau awak tukar peranan dia masa peringkat ni, dia boleh. Dia boleh faham. Tapi kalau peringkat budak-budak bawah 6 tahun, dia hanya satu peranan aja dia boleh buat. Okey, ini tajuk ni mungkin keluar MCQ, saya tak tahu. Kita tak tahu lagi yang mana dia orang akan pilih sebab dia minta kita buat banyak set soalan. Okey, lepas tu masalah-masalah dalam kegagalan sosialisasi. Pertama, kenapa sosialisasi gagal secara normal lah ya? Pertama, kenakalan remaja ataupun juvana. Saya kata juvana tadi kan, juvenile tadi.
Kemudian perokok atau penagihan dada. Okey, perokok ni mungkin bagi setengah orang dia kata tak salah, ya. Sebenarnya bukan salah dari segi apa. Kalau ikut budaya kita, budaya orang Asia ni tak merokok asalnya. Ya, budaya ni adalah adaptasi yang daripada pengaruh-pengaruh luar. Ya, maknanya tak bagus rokok ni untuk kesihatan lah. Ya, penagihan dada, ya, adaptasi juga. Masalah yang benda-benda orang tak bagi itulah yang orang nak buat. Sebab tu dia jadi benda tu menarik lah. Yang tak bagi tu lah yang seronok. Betul tak? Ha. Siapa sini yang ada anak yang umur bawah 7 tahun? Siapa ada anak? Saya ada pun. Kalau awak larang dia, ha, kalau awak larang dia, jangan buat tu dia akan buat. Betul tak? Betul-betul. Yang tinggalkan tu ya. Yang tu yang menarik dia bagi dia. Ha, menarik. Macam dulu saya ingat anak-anak saya. Dia kata jangan panjat. Dia akan panjat juga. Okay, lepas tu saya nak bagi dia berhenti panjat. Saya kata okey panjat. Lepas tu dia kata ha panjat lagi tinggi. Panjat lagi tinggi. Dia akan stop. Bila kita kata ha panjat lagi tinggi. Panjat lagi tinggi. Dia akan stop. Sebab dia tahu tu sebenarnya bukannya betul. Sebab dia akan ambil yang negatif. Kalau kita kata yang positif dia akan ambil negatif. Kalau kita kata negatif dia akan ambil positif. Lepas tu saya kata panjat lagi. Panjat lagi sampai tinggi. So dia kata kenapa pelik pula dia sendiri berhenti. Faham tak? Ha, itu kanak-kanak. Ha, ya? Gitu juga dengan merokok dengan penagihan dada. Kalau kita kata berhenti rokok, tak akan berhenti. Macam mana nak berhenti merokok? Saya tanya you all. Tak tahulah puan. Memang tahu, memang esok rokok. Puan, baik tau. Ha? Dia akan berhenti merokok dengan sendirinya kalau dia nak berhenti sebenarnya. Sebenarnya kita manusia sebenarnya boleh berhenti segala-galanya apa yang kita dah buat yang terbiasa berpuluh tahun pun sekiranya kita nak buat. Itu saja jawapan dia. Tak ada, tak payah. Dulu ada satu program yang Kementerian Kesihatan buat iaitu dia ada bagi satu ubat, ya, metadon. Ubat tu, pernah dengar metadon? Metadon untuk penagih pun kan? Ha, tapi saya rasa macam dia bagi metadon lah dekat klinik. Oh, ya, klinik tu untuk penagih tu kan? Lagi ha? Ha, bukan untuk rokok. Perokok juga rasa dia bagi juga. Dia bagi apa perokok dekat klinik? Dia tahulah dia masa ada klinik berhenti merokok kan tak tahu dia bagi apa. Ha. Tak berkesan. Sebab orang tu bukan aim diri nak berhenti merokok. Sebab dia ada pengaruh lain banyak. Influence daripada kawan-kawan kadang-kadang. Dia tak ada niat nak berhenti merokok tapi influence daripada pengaruh kawan-kawan lah, persitaran. Stres sikit, dia kata baik aku merokok. Aku belum merokok, hilangkan stres aku. Itulah pengaruh masalah-masalah sekeliling. Sebab tu saya kata, kenapa boleh berhenti merokok? Diri sendiri yang nak berhenti. Kalau kita tak nak berhenti, memang tak boleh berhenti. Saya nak cerita pengalaman peribadi saya. Ayah saya mengidap kanser paru-paru dan meninggal lah. Okey, tahun lepas dia meninggal. Bulan 4 ya. Okey, tahun sebelum tu, 2019. Bulan 10 dia berhenti merokok. Padahal dia dah merokok saya rasa selama 50 tahun. Bukan 50 tahun. 60 tahun. 60 tahun sebab ayah saya meninggal umur 70 lebih. Saya rasa 60 tahun dia merokok. Ya. Bulan 10 bila doktor dah buat X-ray ada tumor dekat lung dia. Baru dia stop merokok. Bila doktor tanya, "Pak cik, jangan dah merokok pak cik." Pak cik dah berhenti dah kata. Doktor tanya bila pak cik berhenti? Bulan 10. Saya tahu bulan 10 tu bila tarikh doktor dah diagnose dia ada tumor baru dia berhenti. Boleh pula berhenti, stop terus sampai meninggal. Tak ada pun kata ketagih ke apa, tak ada. Padahal sebelum tu saya advise, mak saya advise sampai keluar jugalah hukum-hukum. Ayah tahu tak dari segi hukum Islam ni haram ya. Haram ni merokok sebenarnya sebab dia kalau benda mudarat kesihatan itu hukum dia haram. Bagi tahu dia. Ya, tak berhenti juga. Ya, sampai doktor diagnose dia dah ada tumor. Boleh pula berhenti. Tak ada siapa suruh. Itulah saya nak bagi tahu. Saya nasihatkan awak semua ya. Kanser ada dalam diri setiap orang sebenarnya. Cuma dia aggravate ataupun tak. Sama ada dia kalau dia expose pada suatu-suatu benda yang menyebabkan dia aktif dia akan jadi kanser. Tak kira lah kanser paru-paru sebab rokok ke atau kanser lain. Tu dalam setiap orang, badan kita ni ada sel tu.
Okey, sama ada dia nak aktif atau tidak. So berhati-hati. Okey. Okey, keciciran sekolah itu masalah dalam sosialisasi, pelacuran, bosia, jenayah, tekanan emosi, pengasingan diri dan penyakit jiwa. Ini ke satu juga penyakit jiwa. Sekarang ni ramai orang sakit jiwa. Ya, sebab mungkin keadaan sekeliling, faktor ekonomi, ya. Faktor penerimaan orang menyebabkan penyakit jiwa makin tinggi sekarang ni. Apa bukti penyakit jiwa? Peningkatan kadar bunuh diri. Orang bunuh diri tu orang sakit jiwa biasanya. Orang yang normal dia tak akan buat benda tu. Okey? Ha. So yang ni you baca ya. Ha, yang ni semua tolong baca. Sebab saya rasa awak tahulah benar-benar ni kan semua. Kan? Bosia apa dia, jenayah apa dia. Okay. Ya, benda tu. Ha, okey, interaksi sosial. Interaksi sosial ni adalah bagaimana manusia menggunakan komunikasi sebagai alat untuk sosialisasi. Kita berhubung dengan orang ni, kita kena bercakap, betul tak? Saya berhubung dengan awak, saya kena bercakap untuk sampaikan ilmu. Ni sebenarnya kita dalam proses sosialisasi ni. Ya? Okey, jadi dia ada dua. Non-verbal dengan verbal. Saya tahu, saya percaya awak dah tahu kan benda ni kan? Non-verbal adalah body language. Okey? Kadang-kadang orang tu tak perlu bercakap dengan kita. Kita tengok luaran dia, kita lalu kita tahu dah keadaan dia macam mana. Dia dah bagi tahu melalui bahasa badan dia. Melalui body language dia, keadaan dia tu sebenarnya macam mana. Sama ada dia happy atau tidak. Sama ada dia tak suka atau tidak. Kan? Tengok orang dia berdengar. Apa maksud dia? Kita tengah bercakap dengan dia, tiba-tiba cakap. Apa maksud dia? Apa maksud? Tak suka. Ya, dia tak suka. Tu komunikasi. Itu adalah non-verbal communication. Ya. Ataupun dia tunjuk riak muka. Riak muka daripada mula-mula happy. Tiba-tiba dia dapat berita. Ya, berita sedih. Kita tengok air muka dia berubah. Menitis air mata. So kita tahu. Itu adalah non-verbal communication yang menunjukkan dia bersedih. Kan? Ya. Okay, verbal communication adalah kita guna bahasa lah macam sekarang ni, percakapan. Okay, struktur sosial. Ini saya dah bagi tahu tadi, iaitu struktur sosial ni adalah budaya berdasarkan berdasarkan interaksi sosial. Di mana dia gunakan simbol-simbol tertentu ya, untuk menyampaikan jangkaan masyarakat. Okay, elemen-elemen struktur sosial ni terbagi kepada dua. Okay, achieve dengan ascribe. Okay, kalau achieve ni apa yang dicapai oleh individu. Maksudnya macam awak sendiri sekarang ni lah kan, dalam proses mencapai status. Mencapai status sebagai seorang pegawai kesihatan persekitaran. Itu achieve status. Ya, yeah? Yang dicapai sendiri. Okay, manakala ascribe status ni adalah dah memang kita dapat dari lahir status tu. Contohnya, bangsa kita, jantina kita, kan? Status yang kita dapat. Saya perempuan, ada awak pun perempuan dan awak adalah lelaki. Itu adalah ascribed status. Maksudnya jantina yang telah ditetapkan. Okey, status social ni sama juga. Okey, elemen-elemen struktur social. Okey, elemen-elemen dia lagi adalah social role atau peranan social. Social group dan institusi social. Social role lebih kepada peranan individu. Ya. Peranan kita sendiri dalam dalam kehidupan kita. Social group ni pula adalah sekumpulan-sekumpulan masyarakat yang punya norma value yang sama. Contoh kita lah masyarakat kita sendiri. Masyarakat ikut bangsa kita sendirilah. Tan Chai Long, saya nak tanya awak bangsa apa? Bangsa Cina pun. Tahu. Awak Sarawak ke? Sebab saya bangsa saya duduk di Sarawak, ada student-student saya, ex-student saya lah ya. Nama Chinese. Nama Chinese tetapi memang saya tengok budaya, kehidupan, cara percakapan bukan melambangkan dia seorang Chinese. Sebab dia kami campurkan. Saya contoh juga pun. Ya ke? Nanti saya tanya. Sebab saya jumpa ramai macam tu.
Nama-nama Chinese tetapi perawakan bahasa makanan tidak melambangkan seorang Cina. Awak pertama ya? Haa, puan. Mak, bahasa apa, mak? Memang Islam, puan. Apa dia? Dekat tempat tinggal saya, majoriti memang Islam. Oh, majoriti Islam. Awak ayah Cina ya? Ayah Cina? Ayah Cina. Mak? Mak Cina. Mak pun Cina juga? Oh, saya ingatkan mak ada, awak bahasa Bidayuh atau Melanau? Tan je Melayu. Ada beradik bapak saya ada yang masuk Islam pun. Tiba-tiba saya jadi Melayu. Ya, ya, ya. Saya faham. Ramai macam tu situasi. Tapi di sana baguslah. Sebab tak kisah pun. Ya, saya duduk sana 6 tahun saya tahu macam mana. Ramai yang tak kisah. Okay, open-minded. Boleh duduklah satu keluarga. Betul tak? Walaupun bangsa lain, bukan bangsa tak lain lah. Bangsa sama tapi agama lain, pahaman lain. Dia orang boleh duduklah satu rumah. Dengan harmoni. Itu bagusnya. Okey, itu adalah sekumpulan kumpulan ataupun kita panggil grup dalam struktur sosial. Institusi sosial pula adalah institusi ni kita tengok sama ada kerajaan, ekonomi, keluarga ataupun apa-apa yang berkait dengan sistem kesihatan, ya. Itu kita panggil institusi sosial. Okey, dia dalam topik ni kalau awak tengok dia ambil sikit-sikit-sikit. Ya, tetapi benda ni akan diperjelaskan lagi bila awak belajar tajuk yang seterusnya. Okey. Okey, kita akan belajar slide seterusnya iaitu organisasi kehidupan yang terdiri pada individu, maksudnya diri kita, keluarga kita dan masyarakat sekeliling kita. Okay, individu, seperti kita tahu, awak dah tahulah, kita sendiri ada cita rasa kita, apa bahasa yang kita nak gunakan. Tengok orang dia, dia walaupun dia bangsa, contoh bangsa Melayu, tetapi oleh kerana dia didik dengan bahasa lain, dia boleh bertutur dalam bahasa lain. Contohnya dia boleh bertutur bahasa Inggeris. Ada saya tengok dalam YouTube tu, satu keluarga tu dia bertutur dalam bahasa Tamil. Ya, pernah tengok tak YouTube tu? Satu keluarga cakap Tamil. Memang orang Tamil ke? Memang orang India ke? Tak, dia orang Melayu. Satu keluarga, mak, bapa, anak semua Melayu. Tetapi dia bercutur dalam rumah bahasa Tamil kerana apa? Kerana dia orang duduk kat estate. Jadi jiran-jiran tu semua India. Jadi dia orang pun pandai berbahasa. Ya, berbahasa Tamil. Okey? Dengan lancar fasihnya. Okey, makanan saya tak pasti macam mana tapi bahasa tu memang nampak kalau kita tak tengok rupa kita ingatkan orang India lah ya. Okey. Itu individu. Dia pun berbeza norm ataupun kelas mereka. Keluarga pula adalah individu yang boleh bercampur-campur jadi satu kelompok keluarga. Okey, dalam kelompok keluarga ni dia ada pemimpin dia. Dan juga kenapa ada pemimpin, sebab pemimpin ni dia kena menguruskan kehidupan terutama kalau ada konflik-konflik keluarga. Sebab bila ada ramai-ramai ni pendapat pun berbeza. Okey. Itulah yang akan membentuk, yang organisekan kehidupan kita, keluarga. Keluarga kita siapa ketua? Biasa siapa jadi ketua? Status yang terus dapat. Ayah. Ya, itu antara status yang dapat tu. Ya. Bila saja ada anak, status tu akan terus berubah jadi ayah. Awak tak boleh jadi lagi single dah. Melainkan mengaku single aja. Okay, status dah berubah dah. Memang dia dah jadi seorang ayah ya, daripada single. Masyarakat. Masyarakat pula adalah kumpulan-kumpulan contohnya daripada individu, keluarga-keluarga dan sebagainya. Okay, dan bila ada masyarakat ni dia ada subculture yang berbeza. Okay. Okey, yang ni awak baca lah. Okey. Okey, ini objek baru sampai objektif yang kedua. Bagaimana individu-individu ni dibentuk melalui proses sosial, sosialisasi, social interaction dan organisasi kehidupan, ya. Okey, kalau kita tengok sini
individu ini dibentuk melalui ciri-ciri sosial kanak-kanak. Bermula dengan ciri-ciri sosial kanak-kanak tu. Okey. Kemudian termasuklah pengaruh di sekolah, ya, patu pengaruh rakan-rakan. Kemudian pengaruh yang sekeliling dia yang paling kuat, ya, dan dia cenderung kepada mana-mana orang kata yang boleh mempengaruhi dia lah. Okey. Sorak tingkah laku seperti bahasa percakapan, bahasa tubuh, semua tu dia dah adapt dah individu, ya. Okey, mana kalau masyarakat, keluarga, macam saya kata tadilah. Ibu bapa ada peranan dia, dia ada kerjasama, dia ada konflik dan sebagainya. Okey, di mana parent ni dia akan bentuk personality anak-anak, di mana anak-anak mula meniru ikut parent dia. Ibaratnya ibu bapa kita atau keluarga ni kita adalah sebagai acuan lah. Bagaimana percakapan, tingkah laku, sikap diri kita adalah acuan daripada keluarga kita. Sebab tu kita tengok ada orang ni dia cakap lemah lembut saja. Kenapa? Sebab keluarga dia pun memang lemah lembut. Dia sebab dia belajar tu dari situ lah. Ya, adaptasi daripada sekeliling. Cakap lemah lembut. Okey, kita tengok dengan keluarga dia ada cara, tiga kaedah cara mendidik anak. Yang ni pun soalan selalu keluar MCQ. Saya tak pasti keluar ke tak. Tapi yang ni antara soalan yang famous lah. Tiga kaedah mendidik kanak-kanak iaitu autokratik, kuku besi. Soalan anak-anak dididik dengan disiplin. Tak boleh kata tidak, kena kata ya. Ya. Tak boleh reject. Tak boleh langsung. Kalau reject ada hukuman. Okay. Yang kedua, laissez faire ni pula, terlalu berlembut. Ikut semua. Apa anak minta, semua ikut. Baik ke, buruk ke, semua dia ikut. Ni laissez faire. Okay, manakala yang terbaik adalah demokratik. Demokratik ni maksud dia tegas tetapi lembut. Lembut tetapi tegas. Terbalik. Okay, lembut tetapi tegas. Ada ketikanya yang perlu lembut, dia lembut. Ada ketika tegas, dia perlu tegas. So terbaik kaedah mendidik anak dah demokratik. Saya tak nafikan ada parent yang autokratik, ada parent yang laissez faire dan ada parent yang demokratik. Terbaik adalah demokratik. Okay. Kita tengok negara pun sama. Ada negara yang autokratik. Contoh negara autokratik apa sekarang? Malaysia. Korea. Korea. Dia duduk Korea Utara. Apa nama? Okey, nampaklah. Mungkin dari segi pemahaman politik, kita nampak macam Malaysia autokratik. Tetapi cuba pergi duduk Korea Utara. Pergi duduk sana. Apa layanan dia terhadap wanita? Memang kuat politik kan? Boleh baca ya. Pergi baca banyak tentang tu. Autokratik di negara-negara lain. Negara kita tu mungkin dari segi pahaman politik mungkinlah nampak macam autokratik tetapi tak seburuk negara lain. Kena tengok. Okey, saya tengok dekat Korea Utara, banyak orang-orang dia pun semua tak berani nak keluar negara dia. Tahu tak? Siapa keluar adalah masalah. Sebab tu kita tengok, kesianlah penduduk dia. Tengok raja dia sendiri pun, ya, pemimpin dia sendiri pun kena bunuh kat tempat kita kan. Ingat lagi kes tu. Adik dia, abang Kim Jong. Dekat airport tu pun. Abang dia sendiri. Tengok betapa kejamnya. Tu abang sendiri, apatah lagi dengan orang lain. Dia sanggup, dia akan sanggup buat. Okey, itu contoh, ya. Okey, laissez faire yang ni terlampau lembah lembut pula. Ya, semua ikut saja. Nak buat apa buat. Okey. Tak ada halangan. Bebas. Negara laissez faire ni saya tak tahulah lagi negara mana. Okey, negara betul ke? US dulu banyak perhambaan. Ya, US lah paling banyak. Awak kalau nak tahu cerita US tentang perhambaan, awak tengok cerita Kunta Kinte. Mungkin awak tak pernah tengok cerita tu cerita lama. Cerita lama, kalau awak boleh cari balik filem tu, awak tengok bagaimana sedihnya orang Afrika dibuat sebagai hamba dekat sana. Ya? Tajuk Kunta Kinte. Ha? Apa dia? Tapi tu bukan masa zaman gelap dia orang ke pun? Yelah, zaman dulu lah. Sebab zaman tu, zaman tu sekarang ni okey lah. Dekat mereka, dia orang lah saya terima kan? Sebab
Sebab dia orang sekarang pun dah diberi hak. Diberi hak dah, sama juga sebab dah lama-lama duduk di situ kan. Gitulah. Negara mana pun kalau pendatang macam itulah dilayannya. Benda tu memang macam kita, rumah kita tiba-tiba ada orang lain masuk nak buat maharaja lela, apa kita rasa? Mestilah gitulah Mak Saleh pun. Dia kata tak bagilah peluang pada orang-orang tu. Dia hadkanlah. Sebab dia bila dia bawa masuk dulu sebenarnya sebagai pekerja. Tapi nampak kejam lah sebab dia rantai lah apa macam itulah, cara macam kita tengok macam penderaan jugalah. Macam dia layan macam binatang lah, dikurung. Macam tu lah. Saya tengok cerita tu masa saya kanak-kanak dulu lah. Boleh tengok kalau siapa nak tengok. Okay, society. Masyarakat. Masyarakat ni banyak. Rakan sebaya dikira masyarakat. Sekolah pun masyarakat. Ya, guru-guru pun yang jadi idola kita tu pun sebenarnya masyarakat kita. Okay. Society. Okay. Habis dah? Oh, boleh faham? Banyak tak? Boleh buat. Dia nampak banyak. Sebenarnya tak banyak. Yelah. Dia banyak sikit-sikit-sikit. Kecil-kecil tu. Kan? Ini poin sikit. Pengenalan je. Yelah. Boleh tahu. Ya. Ada apa-apa nak tanya tak? Okay, Puan. Okay. Okay. Ada yang sekarang 53 masuk. Dia seorang lah tak masuk ni kan? Seorang tak masuk. Siapa nama yang seorang tu? Muizuddin. Ya kot. Muizuddin tak masuk. Muizuddin, nama anak saya pun Muizuddin juga. Okey, tak apalah. Minta Muizuddin isikan form ya, kehadiran. Ya, sebab nanti saya kalau boleh, kalau dia ada elektrik, minta dia masuk kelas petang. Ya? Tak apalah, saya kira sebagai hadiah lah nak buat macam mana tu, masalah tak boleh dielakkan. Kan tak? Okey, ada apa nak tanya tak? Samson, nanti ha, Patrick, ha, faham Patrick? Faham Puan. Faham. Roslan, Samantha, apa yang saya nampak nama ya, yang lain tak nampak nama saya tak panggil lah. Carol, faham tak? Okay, faham. Tuan Jailong ada lalu nama dia. Okay, Terry, tu nampak nama. Saya nama yang naik ke depan ni baru saya panggil nama. Tana Ruben. Ni anak betul ni tak nampak ni muka dia. Tana, cuba ya, waktu tu muka awak mana nak kenal lah. Puan? Tunjuklah muka sikit, nak tengok. Tana Ruben? Ya, Puan. Tunjuk muka sikit. Alah, comel pun, ha. Awak dah bagi tajuk kat saya tak? Hello? Dah bagi tak tajuk untuk artikel? Dah bagi, Puan. Dah bagi, okey. Nanti tengok saya tengok, Sebab yang lepas saya tak nampak. Alia, okey. Alia, Zulaika, Amira. Ni yang nama-nama ni. Okey. Saya rasa setakat ni dulu. Okey, awak rehat. Nanti pukul 1.45 atau 1.50 lah. Zohor masuk pukul berapa ya? Saya risau kot saya main lewat je. Zohor masuk 1.30. 1.30? Okey, semayanglah dulu. Sembayang dulu, saya akan buka mungkin dalam 1.50 atau 1.55 lah. Ya, tapi baik, kita tak boleh buka lah. Okey, sembayang makan dulu rehat ya. Okey, sila baik. Isi ke attendance dan pula feedback. Okey, feedback selalu sikit sangat orang isi. Yang terpenting lah isi lah. Ya. Nak tengok awak dia faham ke tidak. Kalau tak faham tu, apa perbaikan yang kami perlu buat kan. Okey, jumpa baik. Lagi nanti kita... saya pun nak cepat ke hospital. Nanti apa-apa berkenaan artikel ke nak tanya tentang apa ni, assignment tu boleh tanya petang nanti ya. Okay? Baik, Puan. Okay. Baik. Okay, jumpa lagi. Okay, bye-bye semua. Saya... Baik. Terima kasih, Puan. Sama-sama. Terima kasih, Puan. Sama-sama. Terima kasih, Puan. Saya keluar dulu. Bye-bye. Terima kasih, Puan. Sama-sama. Okay, bye-bye. Bye.